tegas top striker diambil oleh David Rowley. Jadi David Kevin Angriso untuk Khairul Hazrin. Jadi sekat di situ, serangan balas untuk Sri Pahang. Rodriguez mencuba, cuba dari Rodriguez. Lihat dari Kevin Angriso, dorongan yang cukup tepat dan Rodriguez tidak menunggu lama, terus melakukan seluan ke tepi. Satu hantaran lintang cantik di tepis. Kevin Angriso. Kevin, oh cantik. Satu peluang untuk Azwan. Untuk memberikan sokongan kepada kedua pasukan. Zuhair. Oh, cantik pada Azam. Peluang untuk Angriso. Tangga ke-11 dalam saingan Liga Super. Angriso. Sri Pahang mengatur serangan. Kita boleh menyaksikan bagaimana setiap kali pemain-pemain Sri Pahang mereka mengawal bola. Ada dua pemain. Menurunkan jurang perbezaan gol. Zafri. Diteruskan. Ini peluang untuk Sri Pahang. Angriso sekarang ini. Angriso pada Rodriguez. Bagaimana peluang untuk Rodriguez? Satu umpanan yang baik. Namun dia terlambat. Kevin Angriso. Dalgo dicari. Juru yang kedua pasukan Sri Pahang pantas dilakukan. Manuel Hidalgo, tanduk. Kuden. Hantaran cantik. Oh, Swiran. Tidak tepat. Dengan Angriso sekarang ini. Masih lagi Angriso. Bagaimana? Baik. Kali ini. Angriso. Percubaan lemah. Mereka berhasil dengan baik untuk mengawal atau menguasai bahagian tengah. Pakai penjuru pertama Sri Pahang. Tandukan dan hampir masuk. Peluang. Melakukan penjuru yang baik. Manuel Hidalgo. Umpanan itu masuk ke dalam. Dia berjaya memintas kawalan Gonzalo Sato. Dikawal oleh pemain-pemain Sri Pahang. Kevin Angriso. Jauh cuba untuk lumpur agaknya yang akan ditemui menjadi lawan terengganu. Sekiranya layak kedua-duanya di peringkat skor akhir nanti. KL sedang melalui agregat 3-0. Tidak rem. Sekarang Sri Pahang cuba masuk ke bahagian sebelah kanan. Ini dia Angriso. Al-Hafiz. Terus hantaran ke depan. Jurante penjaga gol Sarawak United adalah P. Desa bergerak dalam separuh masa yang kedua ini. David Rowley juga menang. Kevin Angriso, dua pemain mengasak. Apa yang ditempuh oleh pasukan Negeri Sembilan ketika ini. Faisal merampas bola. Melarikan di tengah. Oh, tackle. Agak utama ketiadaan Steven Rodriguez malam ini. Pertukaran menampakkan sedikit kemasukan seorang lagi legenda bola sepak negara yang bertindak selaku penglibatan legenda bola sepak Singapura, Fandi Ahmad. Berjadi tampan oleh Ahmad Syihan. Baik, dan kawasan bahaya. Sayang sekali first touch yang agak sedikit kuat. Adik kawalan Boris. Dia dihal. Boris Kok. Berusia 31 tahun. Dia merupakan bekal. Ia merupakan percubaan pertama Sri Pahang pada malam ini.
Sepakan percuma, sepakan terus. Satu tendangan yang dipersiasiakan. Griso nampaknya. Peluang untuk Sri Pahang. Kevin Griso membias. Berikan perhatian untuk Sri Pahang. Free kick terus tersasar. Kevin Griso. Sri Pahang mengasah di sana. Satu percubaan oleh pemain gantian Kevin Griso. Kevin Griso, pemain berusia 29 tahun. Mewakili Fik. Ke tengah. Wang untuk Bakunin. Meninggalkan untuk Kevin Griso. Dari pertahanan Kedah. Sini. Setup yang baik dan juga percubaan. Biar sedikit. Dapatkan David Rowley namun Giancarlo menyelamatkan seketika keadaan. Griso. Yang bersaing dalam aksi Liga Super. Dan apa yang menarik? Griso. Di sana. Griso. Mencari Abdul Rahman tidak tepat. David Trolio. Titi di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Hebat pertahanan dari Uzbekistan. Direhatkan. Ke atas Kevin Griso.